Kalau udah kenyang, saatnya bakar kalori, fam. Sekali ini kita ajak jalan-jalan ke Desa Bahoy di Likupang Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Untuk sampai ke Desa Bahoy, butuh waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Manado dengan kendaraan bermotor. Desa Bahoy ini terkenal karena keindahan alamnya. Kalau mau main basah-basahan, bisa banget. Kita bisa melakukan aktivitas snorkeling, fams. For your info nih, Desa Bahoy ditetapkan sebagai DPL alias Daerah Pelindungan Laut pada tahun 2003. Luasnya bisa mencapai 2 hektar loh. Mayoritas penduduk di sini memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Mereka boleh saja menangkap ikan di sini. Syaratnya, ikan yang dipancing berada di luar wilayah DPL ya. Untuk menjaga kelestarian alam laut Desa Bahoy, warga setempat juga ikut andil dalam pengawasan kawasan laut setiap malam. Gak heran kalau terumbu karang dengan ikan eksotis di sini terjaga kelestariannya. Cantik banget deh. Para wisatawan juga boleh melakukan aktivitas diving atau snorkeling di sini, fams. Tapi ingat ya, jangan pernah menyentuh, apalagi mengambil hasil alamnya. Jadi cuma melihat pemandangan alamnya saja. Hih, kayak surga di bawah laut, fams.